Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, kalau kalian memang sudah subscribe channel Emma Gamers dari lama, kalian pasti tahu handphone yang saya pakai untuk membuat video-video di channel ini gitu. Nah, yang saya pakai buat yang belum tahu ya, yang saya pakai ini Razer Phone, yang saya pakai untuk mereview game-game Android. Razer Phone ini termasuk salah satu smartphone for gaming atau smartphone gaming gitu, yang spesifikasinya udah bisa dibilang lumayan atau tinggi untuk kelasnya guys. Udah bisa bermain semua game Android dengan settingan high. Jadi jangan heran kalau kalian lihat di video-video saya, setiap game saya setting high lancar gitu. Nah, tapi walaupun saya sudah mempunyai Razer Phone ini, tools yang saya pakai belum cukup guys. Soalnya di channel Emma Gamers ini mereview game mobile, bukan cuma sebatas game Android. Nah, jadi walaupun sedewa apapun handphone Razer ini, gak bisa bermain game iOS. Jadi makanya saya perlu mengupgrade alat atau peralatan di channel Emma Gamers ini untuk menunjang channel Emma Gamers menjadi lebih bagus lagi. Jadi saya memutuskan untuk membeli perangkat iOS dan saya memutuskan membeli iPhone X. Tapi iPhone X yang biasa, bukan yang XR atau XS atau apalah itu, yang XXX itu, cuman iPhone X biasa. Nah, fungsinya agar saya bisa mereview game iOS. Kalau ada Razer Phone, walaupun sedewa apapun Razer Phone ini, nggak bisa mereview game iOS. Nah, kenapa juga penting saya mau mereview game iOS? Karena banyak game yang baru keluar, dia keluar di iOS dulu. Berapa lama keluar di iOS, baru keluar di Android. Jadi penting kita ada perangkat iOS, atau saya ada perangkat iOS. Ada juga beberapa game yang bahkan nggak keluar sama sekali di Android. Kalian tahu kan? Misalnya, contoh aja, Fortnite udah lama keluar di iOS, sampai sekarang belum keluar di Android. Udah keluar tapi masih versi beta. Ada apa lagi game? Grid Auto Sport. Itu game balapan yang keren banget gameplay sama grafisnya. Udah lama keluar di iOS, belum keluar di Android. Bahkan ada game-game lainnya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah ada di iOS, belum keluar di Android. Bahkan ada yang cuma keluar di iOS. Kayak Brawl Stars juga sudah lama di iOS, baru keluar di Android. Jadi penting buat saya membeli perangkat iOS. Dan saya butuhkan iPhone X yang biasa gitu. Oke, dan sekarang saya akan mencoba perangkat yang baru saya beli ini, atau tools yang baru saya beli, dengan memainkan salah satu game iOS yang keren banget yang belum ada di Android guys. Nah, sekalian kita bakal mencoba. Katanya saya sih baru sekarang kan ada perangkat iOS. Katanya rekaman atau recorder di iOS itu jauh lebih bagus grafisnya dengan rekaman di Android. Nah, nanti kalian yang bakal melihat hasilnya kayak gimana. Oke, langsung aja. Oke, kita main Grid Auto Sport. Ini keren banget grafis sama gameplaynya. Bisa dibilang ini kalau menurut saya paling keren grafisnya. Cuman sayang banget belum keluar di Android. Entah kenapa ya. Padahal udah mau 1 tahun ini keluar di iOS, belum keluar di Android. Oke, kalian yang lihat kan hasil rekaman dari iOS juga. Kalian yang komen ya, kalian nilai gimana rekamannya. Soalnya saya ini kan cuma lihat gini, nggak bisa lihat rekamannya. Kalian yang nonton videonya. Oke, kita start aja. Oke, dan ini cuma pakai recorder bawaan ya, nggak pakai aplikasi lain. Kalau misalnya saya bermain di Razer Phone, saya harus pakai aplikasi tambahan. Saya harus pakai Elgato 60 60S, 60HDS, pokoknya pakai Elgato agar lancar gitu, agar grafisnya rekamannya bagus. Kalau ini saya cuma pakai bawaan dari iPhone X. Oke, ini kalau Grid Auto Sport ini balapan resmi ya, misalnya kayak Real Racing 3. Coba kalian lihat grafisnya guys. Wah, ini keren banget. Nanti kalian lihat di in-game-nya ya kayak gimana ya. Ini balapan resmi. Kalau misalnya kayak Need for Speed atau apa ya, itu kan balapan liar. Kalau ini balapan resmi guys. Jadi ini kalau bisa di apa ya, nah, ini grafisnya ya. Oke guys, wow, ditabrak dari belakang. Nah, kontrolernya selain grafisnya keren, kontrolernya nggak semudah game-game balapan biasanya guys. Ini remnya, coba lihat. Jadi kompleks guys. Jadi ini baru bilang racing. Seriusan. Nah, saya sampai heran kenapa game ini belum ada di iOS. Di Android maksudnya. Mungkin karena memang grafisnya yang terlalu bagus, atau memang tingkat kompleksitasnya yang terlalu. Coba lihat guys. Wah, parah.
Kompleks, kompleks gitu. Nah, gua juara 2 nih. Yang Lex Wake juara 2. Wah, gak terima nih. Harus juara 1 nih. Kalian bisa atur, nah. Wah, ini jadi lebih realistis. Nah, itu. Ada berapa kali penggantian kameranya? Nah, gitu. Oke. Nah, ini kameranya ada berapa kali ya? 6 kalau nggak salah deh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 atau 7 ya? 1 gua ke skip kayaknya. Wah, keren. Suaranya, grafisnya, gameplaynya, controllernya. Keren banget. Wah, wah, ya, 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 ampun. Bisa back, bisa di back ya, guys. Ini bisa dibayar kayak real racing. Oke. Nah, ini belokan tajam banget. Rusak dong. Balik lagi dong. Wah, dia sih menghalangi jalan gitu. Oke, harus direm deh ini. Harus direm, harus direm. Wah, astaga, belokannya tajam banget, guys. Coba kalian cuma mau belok itu. Berarti kita harus rem dari sini berarti. Rem. Wah, menghalangi dia sengaja dia. Oh, nggak apa-apa, kita bisa lewat. Ya, nggak lewat dong. Gue juara 2 terus dari tadi. Ya, juara 3, juara 4. Ya ampun. Ya ampun, kalian lihat guys. Nggak segampang perkiraan kalian ya. Kalau kalian bilang gue noob, coba kalian install terus kalian main. Susah, apalagi kalau kalian baru pertama kali coba ya. Oh, gini kayaknya lebih jauh. Gua lebih suka gini. Tergantung selera sih kalau. Hancur mobil gua. Yang Lex Wake hancur mobilnya. Ya udah juara 3 dong. Yang Lex Wake. Gua belum coba sih apakah ada pengaturan grafisnya. Wah, juara 4 dong. Ya ampun. Ini sih. Buset. Yang Lex dipermalukan. Jadi kayak NASCAR Rumble ini nabrak-nabrakan. Astaga. Tapi seriusan, ini susah. Tapi susahnya itu bagus. Soalnya kita kalau misalnya di race-race Android, kita kayak dimanjakan gitu. Ada auto steering-nya, assistant driving-nya gitu, kita kayak gampang. Kalau ini ya kita nggak dimanjakan. Itu memang jadi setelah saya ada iOS, saya sudah lama sih ada iOS, cuma baru sekarang dibuatkan videonya. Memang iOS entah apa guys, ada beda lah dengan Android. Jangan heran kalau grafis game-game yang keren keluarnya di iOS dulu, kayak Fortnite. Kenapa di Android sampai sekarang belum keluar? Brawl Stars juga di iOS duluan kan? Karena itu iOS ini kayak lebih stabil atau gimana. Oh, ini nih. Ini nih, belokan tajam amat. Astaga. Aduh, ada penalti dong lewat garis putih tadi. Cuma yang lag aja men yang lewat-lewat garis putih. Yang lain nggak bisa. Kita belum lihat settingannya guys, misalnya kontrolernya bisa diganti mungkin atau apa ya? Kontrolernya bisa diganti atau. Oh, 3 lap dong. Back dulu dong. Kalau game-game balapan di Android, belokan gitu kalian rem aja udah bisa. Tapi ini gak segampang itu, Ferguso. Gila. Belokan tajamnya itu setajam-tajam silet. Dua di depan udah gak bisa kekejar. Setidaknya juara 3 lah ya. Kayaknya di settingannya ada aduh ya 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 hancur. Gua nggak mau tertinggal sendiri. Push. Ya ampun, ya itu asap, kena asap guys. Ya ampun, ya
kena azab, sering menyelakai kawan-kawannya. Satu, gua bawa satu ke neraka. Dua, tiga, gua bawa tiga ke neraka. Gila, realistis banget, seriusan. Grid Autosport keren lah. Gua bawa satu ke neraka. Ya, kena asap lagi dong. By the way, mobil ini daya tahannya ada dana itu tuh. Satu. Ih, nggak hancur dong. Oke, ini keberapa gua, guys? Ya, keberapa ini? Lima ya? Enam. Ayo, satu. Ya, lewat satu. Lima. Lumayan lah, guys, dari berapa tadi? 16. Oke, guys, kalian lihat kan? Inilah alasan kenapa game-game keren itu keluar di iOS duluan. Memang karena iOS keren lah ya untuk sistem operasinya. Oke, kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka, silakan like, komen di bawah, kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.